Akan diadakan giveaway jika video ini tembus 1000 like dan 1000 komentar. Pemenang akan diumumkan di video berikutnya. Untuk syarat join giveaway, pertama, wajib like video ini. Dua, wajib subscribe channel ini. Tiga, share video atau linknya ke Facebook dan WA kalian. Empat, tulis pendapat positif tentang channel Aldina TV. Dan yang terakhir, tulis nomor HP atau WhatsApp kalian di kolom komentar. Pemenang akan diundi secara random ya. Ya, buat kalian yang baru datang ke channel Aldina TV, kalian pasti tahu channel ini. Nah, di mana channel ini alhamdulillah kedepannya atau selanjutnya akan selalu mengshare terkait review aplikasi. Terutama di sini sudah banyak sekali admin share guys ya. Terkait pinjaman online langsung cair. Bisa kita lihat di sini banyak sekali sudah kita share. Dan jika kalian mencarinya, kalian cari dapat Aldina TV, klik saja di YouTube-nya. Oke, untuk di sini banyak sekali sudah saya share guys ya. Dan juga untuk aplikasinya, bagaimana cara mendownloadnya, tentunya gampang sekali. Sebagai contoh, di sini kita mengklik salah satu video guys ya. Nah, jadi di sini nggak usah ribet lagi guys ya. Di mana sudah ada di link deskripsi, jadi kita hanya unduh saja guys ya. Oke, kita skip dulu iklannya. Kita tahu ntar aja. Kita langsung saja kita klik link deskripsinya guys ya. Nah, di sini terdapat link aplikasinya. Jadi gampang sekali ke cara downloadnya. Langsung saja kita klik linknya dan menuju salah satu link. Nah, di link ini kita sudah diberi banyak link aplikasi atau aplikasi-aplikasi pinjol lengkap lainnya guys ya. Jadi kalian dapat unduh saja di website ini. Nama websitenya jos.techno.blogspot.com guys ya. Nah, jadi lengkap sekali di sini. Nah, sini terdapat dompet virus, pinjaman meteor, gudang uang, GoKredit, rupiah cepat, APK dan yang lainnya. Nah, ini banyak sekali. Jadi jika salah satu video yang sudah admin share di YouTube dan apakah aplikasinya, nah kalian dapat cari saja di sini guys ya. Dan unduhnya di sini. Terus bagaimana cara downloadnya? Maksudnya sebagai contoh kita klik salah satu artikelnya. Kita klik, lalu kita akan memasuki halamannya. Halamannya ntar ada download, kita ikuti saja ya guys ya. Kita tunggu. Nah, di sini detail deskripsi. Nama dompet virus APK, cara download, tekan tombol download di bawah websitenya dan channel YouTube-nya ada tenor pinjaman terdapat ilegal atau tidak. Terdapat juga sini ya, BC datang ke rumah tidak. Selanjutnya bagaimana caranya? Langsung aja kita klik download di sini guys ya. Kita tunggu. Nah, maka otomatis kita akan dialihkan di save link. Nah, ini save linknya guys namanya ya. Jika sudah, kita turunkan ke bawah guys ya. Nah, ini namanya save link agar link kita aman atau tidak akan menjadi spam nantinya guys ya. Kita tunggu saja. Terus bagaimana kita mengklik yang mana atau menonton yang mana, maka kita tunggu saja guys ya. Tunggu linknya sampai selesai, jangan di skip, pokoknya ditunggu aja. Nah, ntar akan nongol di halaman ini guys ya. Nah, link will appear in berapa sekon? Nah, 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Nama bener guys ya. Iya. Oke, sudah selesai. Di sini terdapat visit link. Langsung aja kita klik visit link ya guys ya. Ya, tunggu. Sedang meminimalisir. Nah, jadi sudah langsung di sini aplikasinya. Kita lihat dompet virus APK. Nah, apakah menolot langsung? Kita lihat hasilnya. Dan isinya terdapat langsung download tinggi guys ya. Nah, langsung ke download guys ya, langsung filenya ke download dan taruh di file di mana. Nah, jadi sangat gampang sekali guys ya cara downloadnya. Dan nah, jadi mungkin cukup sekian untuk bagaimana channel ini dan cara downloadnya. Tentu gampang sekali, kalian tidak usah ribet.
kalian hanya klik di link di deskripsi dan cari aplikasi tersebut guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Alinea TV, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan beragam macam kesehatan guys ya. Amin amin ya robbal alamin. Semoga saja kalian sehat selalu dan tidak ada halangan suatu apapun. Di kali ini kita comeback lagi guys ya, yang dimana akan share seperti biasa, yakni tutorial review dan juga aplikasi. Yang dimana terkait tutorial review untuk pinjol atau aplikasi pinjaman uang secara online. Nah, seperti biasa di channel ini kita selalu memberikan atau mengasih terkait pinjol guys ya. Pokoknya yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi update terbaru, update video pinjol lainnya dari channel ini. Dan juga di kali ini aplikasinya bagaimana? Aplikasi kali ini pun lumayan guys ya limitnya, yakni beragam dari ratusan ribu sampai puluhan juta. Di mana semoga kali ini aplikasinya mengasih sekalian agar dapat mudah meminjam uang secara online guys ya. Oke, kalian sudah penasaran bagaimana tutorial review aplikasinya? Masuk saja cekibrot. Oke guys ya, aplikasinya bernama Kreditku. Untuk aplikasinya seperti biasa kalian dapat tentu saja di link deskripsi ataupun kalian dapat mencarinya di Google ataupun di Play Store dengan ketikan Kreditku APK guys ya. Kalian cari dengan ikonnya itu umumnya warna kuning guys ya dengan terdapat warna hijau. Oke, di sini kita bisa lihat produk 7 hari. Penarikan dalam waktu 24 jam. Limit tertingginya di sini terdapat berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini adalah 1 juta guys ya. Oke, dapat kita ajukan pinjaman melalui sini. Dan di sini pun beragam. Di sini masih terbilang ilegal guys ya aplikasinya. Jadi kasihlah sebagai contoh kita ajukan pinjaman langsung saja. Selanjutnya maka kita harus mengisi di sini terdapat biaya-biayanya atau admin. Yakni jumlah pinjaman 1 juta, tenor pinjaman 7 hari, bunganya 56.000, biaya layanan 217.000, jumlah yang akan diterimanya 783.000, jumlah pelunasan jadi kita harus melunasi 100.056.000 guys ya. Jadi terdapat bunganya 56.000. Sudah semua, pastikan kita ajukan pinjaman saja. Selanjutnya kita harus mengisi 3 informasi pengguna, yakni informasi pribadi, kontak darurat, informasi pekerjaan. Sudah, sebagai contoh langsung saja kita isi yang informasi pribadi dulu seperti biasa. Informasi pribadi diantaranya kita harus mengupload foto KTP kita, nama lengkap, nomor KTP atau NIK, jenis kelamin kita laki-laki atau perempuan, pilih pendidikan kita SMK atau SLTA atau kuliah yang lainnya, dan juga nama saudara kandung apa kita isi di sini. Dan begitu pula kita status pernikahan, menikah ataupun belum guys ya. Terdapat jumlah anak, wilayah kita apa, alamat kita di mana, dan nomor WhatsApp kita harus diisi di sini. Dan juga pilih durasi, durasinya berapa. Sebagai contoh di sini kita di atas 2 tahun. Itu silahkan kalian. Ya sudah, kita kirim saja. Selanjutnya yakni kita harus mengisi kontak darurat seperti biasa. Di sini terdapat 2 guys ya, yakni dari keluarga dan juga teman. Kita nama teman kita siapa dan nomor teleponnya berapa, kita masukkan di sini. Dan begitu pun keluarga dan teman juga guys ya. Sudah, langsung saja kita klik kirim. Selanjutnya yakni informasi pekerjaan. Kita harus mengupload sertifikasi pekerjaan kita. Di sini ID card atau apa saja pekerjaan dan PWP. Di sini kita foto, pastikan yang jelas tidak blur. Terdapat bacaan, bukti kerja, bukti pekerjaan, slip gaji, BPJS TK, kartu ID karyawan, NIB, PWP dan lain-lain. Pekerjaan kita pun harus kita pilih di sini. Pekerjaan kita apa? Kita pilih nelayan atau dagang dan yang lainnya. Dan juga gajinya kita harus input di sini, gaji kita per bulan berapa, nama perusahaan pun tersebut, nomor telepon kantor jika kita punya kantor, dan wilayah kita di mana, alamatnya pun di mana. Kita harus mengisi alamatnya di sini guys ya. Jika sudah semua di sini, pastikan sudah semua, langsung saja kita kirim. Dan juga kita ajukan saja pinjamannya melalui aplikasi ini. Semoga saja kalian di-ACC oleh aplikasi ini maupun kecil
maupun besar pun tidak masalah. Ya semoga saja di ACC. Nah, terus bagaimana triknya agar di ACC? Ya kita pengajuan seperti biasa di jam-jam kerja. Jam kerjanya itu ya jam 7 pagi sampai jam 3 sore guys ya. Buat jam-jam segitu. Jadi mana semoga saja di ACC oleh aplikasi ini. Oke guys ya, mungkin cukup sekian dulu tutorial review aplikasi terkait pinjol. Semoga kalian di ACC oleh aplikasi ini agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kalian dengan cara meminjam uang secara online guys ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.